Kami dari Superman Is Dead tidak ingin melihat kalian melempar band teman kita, oke? Pegaskin adalah teman SID, jangan kalian lempar mereka. Pengalaman aksi kebencian pernah dialami oleh kawanan pemusik genre pop-punk terkenal di Indonesia, yaitu Piwi Gaskins. Mereka bahkan sampai mempunyai kelompok penggemar lain untuknya, tetapi sebagai kelompok pembenci. Sebelum membahas isu anti Piwi Gaskins, saya akan membahas ke belakang bagaimana kisah perjalanan dari band yang sering disebut PWG ini. Sejarah Piwi Gaskins diawali oleh peleburan dari para musikus rock emosional, post-hardcore atau screamo. Musik yang sering disebut dengan emo tergolong cukup populer dalam perskenaan musik underground di ibu kota. Awal dari band Piwi Gaskins diinisiasi oleh Alditsa Sadega atau yang lebih dikenal Doci Sadega. Doci ingin membuat band baru dengan inovasi dan gaya yang baru, sekaligus terinspirasi oleh preferensi musiknya yang berasal dari California, Amerika Serikat, Hello Goodbye. Dari situ Doci mulai sibuk merancang lagu, sampai menyusun infrastruktur musik yang dilakukannya seorang diri. Sembari menyiapkan dan penyusunan, Doci mengajak Muhammad Fauzan Santoso atau dikenal dengan nama Sansan yang kala itu satu visi dengannya, yang sama-sama ingin sesuatu hal yang baru untuk masa depannya dalam dunia musik. Hingga tiba waktunya, pada 11 April 2007 di Kebayoran Baru Jakarta, Piwi Gaskins terbentuk. Dengan formasi pertamanya yaitu Doci pada gitar dan vokal lalu pindah ke bass, Fauzan Sansan pada gitar dan vokal, Lor pada bass, Davi pada drum, dan Reza Omo Satiri pada synthesizer. Tak lama juga bergabung yaitu Renaldi Aldi Prasetya berposisi sebagai drum menggantikan Davi yang melanjutkan studi pendidikan. Dan Hari Ayi Pramardika dengan gitarnya menggantikan Lor yang mengundurkan diri dari band. Formasi dari para personel ini terkadang melakukan rotasi atas posisi pemegang alat musik kecuali drum, dan yang masih loyal dan bertahan hingga sekarang. Sedangkan penamaan Piwi Gaskins diambil dari julukan seorang serial killer asal Amerika Serikat, Donald Henry Gaskins. Band ini mengusung genre musik pop-punk dengan campuran aransemen gitar rock alternatif beserta karakter vokalitasnya yang kuat. Genre musik punk yang juga tidak menghilangkan kesan emo-nya. Piwi Gaskins popularitasnya kian menanjak di awal karir musiknya lewat rilis album mini pertamanya yaitu Stories from Our High School Years tahun 2008 via label Nerd Records. Piwi Gaskins membangun semangat industri musik Indonesia, tak terkecuali bagi penikmatnya yang didominasi oleh anak muda pada akhir dekade 2000-an saat itu. Bagai angin yang berhembus dengan kencang, album tersebut mampu terjual sebanyak 2000 kopi untuk periode pertamanya. Kepopuleran terus berlanjut ketika perilisan album penuhnya The Sophomore tahun 2009 dengan dua lagu andalannya yaitu Welcoming the Sophomore dan Di Balik Hari Esok. Sensasi musik dari Piwi Gaskins ini mampu mendobrak ke stasiun televisi dan tangan nada musik terkenal di Indonesia era awal 2 milenium yaitu MTV Ampuh. Pada puncak ketenarannya, keberadaan Piwi Gaskins menimbulkan keresahan bagi penikmat musik lain yang tidak suka, hingga cukup banyak orang yang membenci mereka. Orang-orang yang benci band tersebut kemudian membentuk suatu perkumpulan atau kelompok pembenci yang bernama Anti Piwi Gaskins. Anti Piwi Gaskins atau APWG merupakan perkumpulan dari kelompok pembenci terhadap Piwi Gaskins. Kehadiran mereka ini hampir menandingi para penggemarnya, bahkan cenderung melebihi, atau dikatakan sebagai gerakan garis keras dalam hal membenci. Menurut jurnalis kontemporer Indonesia Jafar Sodik Asegaf, satu dari perlakuan haters paling legendaris di dunia hiburan adalah gerombolan APWG. Tidak tahu pasti kapan gerombolan pembenci itu muncul ke permukaan. Karakteristik dari APWG sendiri dicirikan sangat bermacam-macam. Mereka tidak terlalu menonjolkan suatu identitas yang jelas dari apa yang diperkenalkannya. Secara garis besar, mereka ini berasal dari serikat komunitas punk seperti komunitas strip punk, punk rock, penggemar dari genre musik reggae dan band kompetitor sesama pop-punk. Sampai disebutkan bahwa para pembenci juga berasal dari penggemar band anggota Piwi Gaskins yang sebelumnya, yaitu The Side Project dari Doci dan Killing Me Inside dari Sansan. Tidak sedikit pula mereka ikut bergabung sebagai pembenci karena ikut-ikutan saja alias poser. Serupa dengan kemunculannya,
Sebabnya masih simpang siur mengapa APWG sangat membenci PW Gaskins, dan alasannya pun beragam. Secara musikalitas, mereka menganggap PW Gaskins menampilkan musik punk tanpa memaknai punk itu sendiri, berkesan sebagai musik cengeng. Singkatnya, ada suatu anggapan bahwa PW Gaskins hanya memanfaatkan punk sebagai ajang pencitraan belaka, yang semata untuk keren-kerenan saja kepada orang-orang. Alasan itu juga didukung oleh suatu tuduhan bahwa PW Gaskins telah melakukan plagiarisme dari band lain. Beberapa sumber juga menyebutkan alasan atas kebencian dalam aspek sosial, bahwa APWG merupakan suatu bentuk kecemburuan atas popularitas PW Gaskins dalam jagat musik Indonesia beserta animo dari para fanatiknya. Kecemburuan itu juga didukung oleh wacana dalam sebuah arogansi dari PW Gaskins hingga masalah tentang dendam pribadi. Berbeda daripada lainnya, pengakuan tersendiri oleh personil PW Gaskins Doci yang menganggap bahwa banyaknya para pembenci bandnya itu berasal dari penggemar PW Gaskins yang berbalik respons menjadi benci. Itu mungkin jatuhnya tren sih waktu pada saat tren, itu kan. Iya, tren, bener-bener. Apalagi Piwi kan, sakit hati ya dulu. Piwi kan berasal dari komunitas kan, komunitas itu lebih eksklusif gitu kan. Maksudnya gak semua orang tahu, kayak hashtagnya yang tahu-tahu aja yang gitu tahu-tahu kan. Tahu-tahu aja, iya, Nah, begitu udah masuk TV tuh kayak semua orang tuh ngeklaim gue suka banget sama band ini, kayak udah paling ngerti banget gitu. Nah, yang fans lamanya tuh kayak jadi gak jadi keganggu lagi, gitu risiko. Sekarang udah ini deh, udah pasaran. Makanya di saat jadi fans itu udah gak keren lagi, akhirnya mereka majunya sebagai haters gitu. Padahal sama aja mereka juga interaksi dan lain-lain. Bagi sang pentolan PW Gaskins, hal itu tidak terlepas dari bandnya yang memasuki label musik yang lebih besar daripada sebelumnya. Para pembenci ini khawatir akan kehilangan semangat dan idealismenya apabila PW Gaskins masuk ke industri musik yang lebih luas jangkauannya. Pandangan itu juga ditambahkan oleh alasan atas bentuk kekecewaan dari para penggemar mantan band dari dua personel PW Gaskins, Doci dan Sansan, yang dianggap telah melakukan suatu pengkhianatan. Akibat dari kehadiran para APWG ini, celakanya PW Gaskins sering mengalami insiden yang tidak menyenangkan dalam beberapa konser maupun aktivitas musiknya. Di GWK Bali di Soundrenalin 2009, mereka dilempari batu. Nggak cuma di Soundrenalin, saat manggung di Bandung 2009 lalu, Doci CS mendapatkan acungan jari tengah. Juga di Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair, tepatnya pada 16 Juni 2011. Kala itu di saat PW Gaskins bergiliran untuk pertunjukan musik, para penonton yang didominasi oleh penggemar Superman Is Dead bersamaan yang sudah tampil sebelum PW Gaskins bersiap-siap untuk menyoraki hingga akan melempari benda tumpul dari berbagai arah ke atas panggung. Beruntung aksi rusuh itu mampu diredam oleh drummer dari band SID Jering yang melerai pertikaian para penonton, dan penampilan dilanjutkan sampai selesai. Bukan hanya di pentas musik semata, naasnya secara tidak langsung mereka juga terkena hantaman ujaran kebencian. Para APWG yang diwakili oleh penyerangan personal maupun serentak dalam arena layanan jejaring sosial, khususnya di situs Facebook yang ramai pada masa itu. Sekumpulan APWG ini sampai membuat forum atau grup diskusi yang cukup aktif mengeluarkan cemoohan dan bahan tertawaan yang ditujukan untuk PW Gaskins. Tak cukup dihujani oleh tindakan yang mengancam keselamatan jiwa, lontaran ejekan pun yang seakan tiada habisnya bagi PW Gaskins untuk menjadi bulan-bulanan APWG. Selain dari hal-hal yang sudah disebutkan, beberapa personilnya pernah digosipkan telah menjalin hubungan atau orientasi nyeknyual sesama jenis atau omo nyeknyual. Gosipnya tersebar luas di beberapa situs media sosial bersama dengan foto-foto vulgar yang ditampilkan. Dari serangkaian banjiran penyerangan oleh kelompok pembenci APWG yang bertubi-tubi tersebut, telah menjadi media penempa PW Gaskins sebagai kekuatan dan motivasi untuk terus bertahan dan konsisten dalam karir bermusik. Problematika yang dialami mereka merupakan suatu bentuk resistensi dari PW Gaskins dalam gerakan aksi kolektif untuk pertahanan musikalitas yang progresif. Salah satu usaha yang dilakukan dalam alunan nada untuk terus bertahan dari terpaan kebencian, yakni melawan dengan lagu-lagu yang bersifat sarkastik atau menyindir. Contohnya pada lagu Dorks Never Say Die dari album The Sophomore 2009 dan Jakarta Is a Mystic dari album Ad Astra Per Aspera 2013 yang menggambarkan tentang rintangan kepedihan yang menimpanya, mereka semua akan baik-baik saja. Dari goresan tulisan dalam situs pribadi Doci pun mengakuinya bahwa lagu-lagu itu juga mempunyai pesan mengenai kekuatan bersama dengan para penggemarnya, lalu ingin membuktikan dari segala penerimaan ocehan dan cacimaki itu melalui sebuah karya. Lebih dari itu,
Pee-wee Gaskins juga menunjukkan konsistensi dari apa yang telah dijalaninya dalam bermusik, melalui pembawaan genre musik popang yang dinamis. Mereka menampilkan suatu khas yang tidak selalu terpaku pada kesesuaian pasar dalam konteks budaya massa atas konsistensi musikalitas. Hanya saja dalam kekhasannya juga menimbulkan keselarasan permintaan dari apa yang dibutuhkan bagi penikmat musiknya. Namun, pembuktian prestasi terbaik yang diperoleh Pee-wee Gaskins adalah tampil bersama dengan band-band utama dari mancanegara dalam konser Summer Sonic 2012, salah satu acara pagelaran musik terbesar di Jepang juga internasional, ketika dedengkot pop-punk terkenal sebut saja Blink-182 dan Green Day seringkali manggung di konser ini. Hal itu tentu merupakan pengalaman pertama yang tak terbayangkan oleh Pee-wee Gaskins, yang bahkan sama sekali tidak pernah dialami oleh artis atau musisi terkenal di Indonesia sekalipun. Gaskins juga tampil sebagai opening act pada konser tunggal band dari Australia 5 Seconds of Summer atau 5SOS di Indonesia pada 5 Maret 2016. Kesaksian dari 5SOS tentang Pee-wee Gaskins telah memberikan pujian positif untuk Pee-wee Gaskins atas penampilannya, dan sempat menyebutkan bahwa mereka sebagai salah satu band yang berpengaruh untuk perkembangan genre musik pop-punk di Indonesia. Terlepas dari segala polemiknya, Pee-wee Gaskins tetaplah menjadi salah satu bagian dari keragaman musik di Indonesia. Terlepas dari kesan romantisme, gelora remaja maupun jika kita menyukai atau tidaknya pada kehadirannya di perputaran musik nasional. Mereka juga mengimplementasikan dalam sebuah lagu yang berjudul Aku Bukan Musuhmu, feat. Haru Shagidog pada tahun 2013, yang menjelaskan bahwa Pee-wee Gaskins secara tegas untuk tidak adanya rasa benci masing-masing, dengan ajakan bersatu bersama-sama demi langkah terbaik untuk kemajuan musik Indonesia. Seiring berjalannya waktu, resistensi serta konsistensi dari Pee-wee Gaskins dalam bermusik perlahan tapi pasti semakin berkembang. Eksistensi para pembenci pun kian tersisih. Kehadiran APWG mungkin termakan oleh zaman. Meskipun ada sebagian kecil yang masih membenci, tetapi hal itu tetap menjadi perhatian bagi Pee-wee Gaskins dalam berkompromi untuk mewujudkan hubungan yang harmonis. Di sisi lain, ada suatu hal yang menarik dan menjadi fakta yang unik. Dulu Pee-wee Gaskins yang tak luput dari jangkauan kemurkaan APWG, nyatanya saat ini mereka kangen dengan keberadaan Pee-wee Gaskins. Bukan lagi sebagai pembenci, tapi sebagai perindu. Melihat kondisi yang cukup berbeda di era serba digital sekarang. Kelompok pembenci APWG telah membuktikan bahwa untuk menjadi sekawanan perindu, mereka harus membenci terlebih dahulu. Sungguh terlalu. Waduh, saya capek. Suara anjing, suara kucing, suara cicak, suara tikus, suara motor, anjing mengganggu.